Hi guys, so hari ni aku nak share resipi ayam penyet yang korang patut try, okay? So jom kita start. So first thing, kita nak rebus ayam ni sekaligus kita akan buat sup dia. So masukkan dalam periuk dan jangan lupa masukkan 1 kub pati ayam. Masak ayam ni sampai dia lembut and then barulah korang angkat, okay? So lebihan air rebusan ayam tu kita akan buat sup. Masukkan halia, sebut lada hitam dan garam sedikit. Lepas tu kacau-kacau sepati. Once dah rasa sedap, masukkan daun sup dan boleh tutup api. So next, ayam yang kita rebus tadi, kita masukkan sebut kunyit, sebut jintan manis dan juga sedikit garam. Korang lumur dia sebati. Once dah siap, kita akan perap dia 1-2 jam ataupun semalaman. So next, kita potong tempe and then masukkan garam dan kunyit untuk kita goreng kejap lagi. So firstly, kita goreng tahu sampai dia sedikit garing. Kalau korang tak suka tahu, tak payah goreng, okay? And next, kita masukkan tempe kita tadi, goreng dia sampai garing. Untuk sambal dia pula, kita akan goreng semua bahan-bahan ni. Bawang besar, so cili padi, cili merah and then sedikit pelacan. Goreng dia sampai layu, lepas tu kita akan blendkan bahan-bahan ni semua. Once dah siap blend, kita akan goreng balik semula. So time ni korang boleh masukkan garam dan gula untuk bagi dia cukup rasa semua, okay? Lepas tu kita akan masak dia sampai dia pecah minyak sikit dan boleh dah tutup. Dan akhir sekali kita akan goreng ayam yang kita perap awal-awal tadi. Lepas dah goreng, kita akan tumbuk ayam ni, barulah dia jadi ayam penyet. So inilah dia ayam penyet, tapi aku terlupa letak sambal, so takpelah. Okay, so korang patut try ni, memang sedap gila. So selamat mencuba.